سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم dan orang-orang Yahudi dan juga orang Kristian itu tidak akan redha pada kamu sehinggalah kamu mengikut cara hidup mereka. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati sedari pengerusi majlis, yang dihormati yang amat berbahagia isteri Menteri Besar Kelantan, yang dihormati Hajah yang berhormat Hajah Mumtaz Muhammad Nawawi selaku Esko Kerajaan Negeri dan juga penceramah slot yang pertama sebentar tadi, yang dihormati yang berbahagia isteri ahli-ahli yang berhormat pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan, yang dihormati Bonda Datin Tuan Hajah Sabariah yang turut serta pada pagi ini, yang dihormati ketua-ketua jabatan, para hadirin hadirat muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana diberi kesempatan pada saat yang cukup indah ini dan berbicara tentang satu tajuk yang besar, iaitu tajuk mengenai yang dinamakan dengan yang disebut dengan Palestin ini, ataupun tajuk yang diberi pada hamba ini pada pagi ininya supaya kecek mengenai tajuk hingga ke hujung nyawa. Satu tajuk ya, kira-kiranya kalau sekiranya kita perhati dan kita sedari dalam hidup kita, kita akan sampai pada saat tersebut di mana pada satu ketika nanti kita akan sampai kepada saat yang dinamakan dengan kematian. Mati ini tak ada orang yang boleh terlepas dan tidak ada orang yang boleh selamat daripada saat kematian. Tetapi waktu mana kita mati, kita diberi pilihan untuk kitanya mati dalam keadaan syahid ataupun kita mati dalam keadaan husnul khatimah, ataupun kita buat pilihan untuk kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah inilah yang kita sebut dalam doa kita, ataupun husnul khatimah inilah ya sentiasa kita baca dalam doa kita. Allahumma khtin alaina bihusnil khatimah wa la takhtin alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah dan jangan matilah aku dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab apa? Sebab apa tu cerita panjang tentang mengenai apabila kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Artinya kematian paling baik dalam hidup seorang hamba. Ataupun mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang paling buruk dan keji. Ya Allah cerita dalam ayat Quran banyak. Bila orang mati dalam keadaan ya, mati dalam keadaan ya su'ul khatimah ini, di antara contohnya Allah sebut, innal ladzina taffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira.
Dan ada orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan yang dia mati zalim pada diri dia sendiri. Dia mati dalam keadaan tak mayat. Mati dalam keadaan tak tutup aurat. Mati dalam keadaan dia buat maksiat. Ketika dia mati itu masuk dalam kubur je. Malaikat tanya lalu. Qalu fi ma kuntum. Bapa yang mau mati gini ni. Mati ya dalam keadaan ya. Mati dalam keadaan dia buat dosa. Lalu dia jawab. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Wahai malaikat, aku ni di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Lalu malaikat jawab balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bapa ya Allah buat bumi itu sempit sangat kau kamu. Mu hidup atas dunia dahulu, tak luah kau bumi ni. Ya bapa ya mu payah sangat nak berhijrah. Payah sangat mu nak berubah. Fa ulaika ma'wahum jahannam. Ginilah sudah kamu ialah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ni seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan. Para hadirin sekalian, ambo seingat ambo waktu mana mengaji. Pensyarah ambo Datuk Guru ambo dia mengajar, dia kata, dunia kita lah ni Allah tunjuk lagu mana cara orang mati. Depan mata kepala kita sendiri. Di saat mana kita berada lala ni, Allah tunjuk belakang, hak cerita dalam Quran, Allah tunjuk depan mata kita belakang. Sasa Allah cerita. Dulu-dulu kalau kita nak cerita tentang umat manusia yang musnah, boleh jadi kita cerita tentang kaum Ad dan juga Samud. Boleh jadi kita cerita umat-umat sebelum daripada kita ini. Dan kita rasa jauh dengan cerita demikian. Tapi lala ni dah, Allah tunjuk lalu. Cerita orang mati syahid, Allah tunjuk depan kita. Gambar-gambar yang ditunjuk sebentar tadi. Kita boleh tengok lagu mana orang yang mati syahid. Senyum, dalam keadaan senyum. Perlu hati dai. Kita boleh bayar Syekh Ahmad Yasin. Seorang yang berada di atas kerusi roda. Dalam keadaan yang tua. Dia seorang yang tua. Dalam keadaan yang kira-kiranya gambaran dalam hidup dia ni. Kaki tak boleh gerak, tangan tak boleh gerak. Waktu mana ambo pergi ziarah rumah dia baru-baru ni, dalam 2 tahun yang sudah, ambo pergi ziarah di Gaza ini sendiri. Waktu mana kita tengok Quran yang dia baca, tiap-tiap malam yang dia baca Quran ni, dia belek Quran ni dengan lidah dia. Dia hanya mata tak boleh kelih. Dalam keadaan mata tak boleh kelih, tiba-tiba ambil anak-anak ni, kecil-kecil anak-anak ni tidur. Duduk sebelah dia tidur. Katanya Ahmad, anak pada Syekh Ahmad Yasin. Nama dia Syekh Ahmad juga. Dia kata, aku tengok ayah aku, mata tak boleh kelih. Tapi pergi Quran, letak Quran juga depan. Ambil tanya bapa, nak suruh boleh pahala baca Quran. Nak boleh pahala baca Quran. Kemudian waktu mana anak-anak tak balik Quran dia ni, dia ambil mulut dia, ambil dengan lidah dia, dia balik Quran dengan lidah dia. Dia balik Quran dengan lidah dia ni. Dia kata, aku tengok siapa dia tidur atas Quran. Baca Quran, Syekh Ahmad Yasin. Waktu mana Israel tembak dia balik maya subuh? Israel tembak dia balik maya subuh tu. Hacu jasad. Israel bom dia dengan Apache ni. Ia seberat lebih kurang 250 kilogram. Bom yang ditembak pada Syekh Ahmad Yasin. Hancur tubuh badan yang lain. Tapi muka dalam keadaan yang molek-molek. Senyum dalam keadaan tersenyum. Allah tunjuk depan kita diri Al-Quran yang bergerak. Lagu mana kita buat pilihan? Ada orang yang mati dalam keadaan jatuh kapal terbang. Ada orang yang mati dalam keadaan yang Allah ambil dengan yang disebut dengan gelombang yang besar. Air yang besar, kemudian Allah matikan. Dan ada orang yang Allah matikan dalam keadaan tanah yang jereluh. Allah jereluhkan tanah, Allah tumbalkan rumah, kemudian tenggelam dalam tanah. Fakullan akhadna bizambi. Semua yang berlaku itu kerana dosa-dosa kami. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadat usaiha,
wa minhum man khasafna fil ardi wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Semua yang berlaku tu tidak lain, katanya Allah, aku buat kerana dosa-dosa hak membuat, aku ambil kerana dosa-dosa hak yang kamu lakukan. Fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan kamu yang kami turunkan air hujan batu, ya jatuh mati berlimpahnya di kalangan kamu. Wa minhum man akhadat as-sayhah. Ada di kalangan kamu yang kami sambar petir. Petir waktu mana kami sambar petir, mati pecah habis genda telinga, tubik darah habis mata-mata. Wa minhum man qasafna fil ard. Ada di kalangan kamu yang kami belah bumi, kami tenggelamkan mereka dalam muka bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu yang kami telah gelombangkan air yang besar, gerakkan air yang besar dan kami tenggelamkan mereka dalam air tersebut. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Semua yang berlaku itu tidak lain kerana bukan zalim Allah pada kamu, tidak. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi apa yang berlaku dalam peristiwa yang berlaku di kalangan kamu tidak lain kerana kamu yang melakukan kezaliman pada diri kamu sendiri. Para hadirin yang dihormati sekalian, pagi ini nyambo diberi kesempatan untuk kecek tentang mengenai kehujung nyawa ini. Sampai ke hujung nyawa, cerita tentang mengenai kaitan dengan Palestin. Dan kebetulannya, insyaAllah hamba sendirinya dijemput untuk bersama dalam 2-3 hari lagi untuk ke Gaza. Hamba sendiri akan pergi ke Gaza walaupun hamba pernah sampai di bumi Gaza itu. Dan dalam sejarah perjalanan hidup, dalam sejarah hamba terlibat dalam NGO sendiri pun, NGO Muslim Care ini, hamba pernah sampai di Palestin, bumi Masjid Al-Aqsa itu sendiri, dalam 2-3 tahun yang sudah. Kemudian dalam 2 tahun yang sudah pula, hamba sempat pergi ziarah ke Gaza itu sendiri. Bumi yang sedang bergolak sekarang ini. Dan insyaAllah dalam esok lusa ni hamba akan bertolak pula ke Gaza insyaAllah. Dalam membicarakan tentang mengenai satu tempat yang penuh dengan sejarah umat Islam, ia kita menjadi kelam ataupun menjadi gelak nakbah kita start daripada tahun 1948 dahulu ataupun sebelum daripada itu lagi, kita sejarah yang panjang. Sampailah hari ini masih lagi belum lagi selesai bumi Masjid Al-Aqsa ini. Dalam bumi Palestin itu bukan hanya sekadar yang disebut dengan bumi Gaza, tidak. Tetapi yang besarnya bumi Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Ya Allah sebut allazi barakna haula. Ya kami berkati sekitar daripada bumi Masjid Al-Aqsa itu. Hamba diberi kesempatan untuk ziarah Gaza dan juga Palestin ini. Ia telah dijajah, ia ditukar daripada yang disebut dengan Baitul Maqdis kepada Jerusalem. Jerusalem jadi tukar ini namanya. Kemudian kita boleh tengok lagu, hamba tengok waktu mana Israel tu gali terowong bawah tanah ni untuk nak sampai peringkat Masjid Al-Aqsa ni, kosong dah bawah tersebut. Bawah pada Masjid Al-Aqsa ni kosong, tak ada gap satu dah. Kalau berlaku gempa bumi, rak masuk lalu Masjid Al-Aqsa dalam tempat tersebut. Hamba tengok dia demo buat keluar. Lori-lori buat keluar tanah-tanah di bawah Masjid Al-Aqsa itu. Suasana dalam ni, suasana yang kemudian hamba dibawa kepada satu tempat yang disebut dengan Al-Khalil. Satu tempat yang memang kita perhati dalam keadaan kita boleh nitik air mata. Tempat yang kira-kiranya sampai peringkat anak-anak kecil ni jalan bawa baldi. Jalan bawa baldi. Bila kita tengok, jenguk, tengok dalam baldi dia tu, ada air yang banyak, kemudian ada gandum-gandum. Kita tanya, gapo dia? Dia kata, ni makanan sehari. Makanan tiap-tiap hari di mereka ni, di Al-Khalil. Waktu mana siapa di Al-Khalil ini, ia ditukar nama kepada Hebron. Daripada asalnya nama Al-Khalil, ia ditukar kepada nama Hebron sekarang. Satu-satu makam Nabi Ibrahim AS. Nabi ini, ulama-ulama kata ada dua makam. Ya, kalau kita sebut makam, ya di atas dia ni kita nampak ada kubah, ya di bawah dia ni memang betul Nabi. Ada dua tempat di atas dunia ni. Ya di itifak oleh ulama. Adapun makam Nabi Musa,
makam Nabi Lut, makam yang lain ni, atas je yang disebut nama makamnya. Bawah tak tentu lagi Nabi. Tapi ada dua tempat yang tentu betul. Makam yang atas dan di bawah itu betul Nabi, ialah dua tempatnya. Satu Al-Khalil, satu lagi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalil ini sendiri tempat yang ditukar nama Hebron. Hamba turun daripada Bah. Tengok waktu mana tengok ada budak-budak syek. Belari ni bawa baldi, baldi-baldi kecil. Dengan hujung senapan Israel. Ia turun tersebut berebut nak cari makanan di Al-Khalil. Kalau para hanin sekian ada kesempatan, para hanin sekian cubalah usaha untuk sampai di Al-Khalil itu. Tempat nak makam Nabi Ibrahim AS. Hak kita sebut semua dalam maya kita. Dalam maya kita, dua orang Nabi ni je kita sebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Waktu mana nak beri makanan ni, Israel sepak je. Baldi tersebut. Topoh. Waktu mana topoh tu dia pegang mula. Pegang tarik makanan tersebut. Tarik, kemudian ambil minum lalu. Nak sebutnya gambaran tepat tu tepat yang jadi media perang tu. Sunyi kerana telah ditawan oleh Israel. Ambo waktu mana pergi tu memang titik air mata. Dia kawasan Hebron ini kawasan yang lebih teruk jauh daripada bumi Gaza. Gaza, kalau kita pergi ke Gaza lalu ni, di kawasan Hebron tu, dia telah letakkan penempatan Yahudi, penempatan yang baru. Dan juga kalau lepas pada itu, setahun lepas pada sebut, hamba masuk pula Gaza. Gaza ini masuk dengan kerajaan Hamas. Dan peluang waktu mana masuk di Hamas, masuk di Gaza ini dua tahun yang sudah. Hamba dikawal oleh tentera Al-Qassam. Dijaga lebih kurang lima hari hamba masuk ni. Dikawal dan dijaga oleh tentera Al-Qassam. Dan pengelaman di Gaza ini, pengelaman yang cukup berharga dalam hidup hamba. Kerana diberi peluang untuk turun dalam terowong yang ditunjuk sebentar tadi. Dan hamba boleh jumpa dengan tentera Al-Qassam. Nak jumpa dengan tentera Al-Qassam itu, waktu mana nak pergi jumpa dengan tentera Al-Qassam itu, masa-masa ya tak semudah yang kita jangka. Malam, dalam keadaan orang dah tidur dah, digerak. Baru gerak waktu mana pukul 2 pagi, naik kereta, turun kereta, jalan kaki dalam gelap. Nak pergi jumpa dengan tentera Al-Qassam, jumpa saja dengan tentera Al-Qassam ni, tak ada seorang pun buka muka. Jumpa dengan komander dia, kecek salah seorang yang gugur syahid baru-baru ni. Hak tiga orang tersebut, ambilnya kecek direct dengan dia. Di antara yang kita keceknya, kita tanya, lagu mana cara nak jadi tentera Al-Qassam? Apa cara nak jadi tentera Al-Qassam? Dia sebut yang pertama, dia kata kalaulah nak jadi tentera Al-Qassam, kami nak pastikan mereka terlepas daripada sifat munafik. Sifat munafik jangan ada di kalangan tentera Al-Qassam. Bila tanya lagu mana nak lepaskan daripada sifat munafik, nak pastikan nak jadi, jangan terlibat jadi orang yang munafik. Dia kata di antara tanda-tanda untuk tidak menjadi orang munafik ialah jaga solat subuh berjemaah. Jaga solat subuh berjemaah. Tadi YB sebut 60 waktu. Dan dia sebut sebanyak 40 waktu paling-paling tidak. Berdasar pada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebut siapa-siapa yang boleh jaga semaya berjemaah sebanyak 40 waktu. Maka dia terlepas daripada sifat munafik. Di antara waktu yang paling utama untuk lepaskan sifat munafik ini, yang disebut dengan bila? Waktu mana solat subuh berjemaah, katanya mereka. Nak jadi tentera Al-Qassam, yang pertama sekali bentuk yang namakan dengan keluarga kita ni, anak-anak kita ni, di kalangan orang yang tidak munafik. Lagi mana nak suruh terlepas daripada sifat munafik ni? Jaga solat subuh berjemaah. Betul dah hadis Rasulullah SAW sebut. Rasulullah kata apa dia? Rasulullah SAW sebut, siapa-siapa yang boleh jaga solat subuh, boleh jaga solat 40 waktu berjemaah direct dalam hidup dia tak putus-putus, maka dia terlepas daripada sifat munafik. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang boleh jaga solat subuh berjemaah
Dia juga yang namakan dengan isyak berjemaah. Dia terlepas daripada sifat munafik. Kerana orang munafik tak boleh jaga dua waktu ini. Dua waktu ini menjadikan sukar dalam hidup mereka. Peranan ibu-ibu, galakkan suami masing-masing dan juga anak masing-masing untuk sembahyang subuh berjemaah. Bagi tahu pada suami masing-masing. Baik. Boleh Ramadan ke boleh bangun. Bak apa ya kita tak boleh bangun mayat dalam subuh berjemaah ni. Ajak suami, pujuk. Guna kalimah-kalimah yang comel-comel. Jangan guna bahasa yang kasar, jangan. Guna kalimah yang baik. Abang, semaya subuh ni lepas kita sifat munafik. Jaga solat subuh berjemaah. Pujuk anak-anak lelaki kita tak ada sejadah. Sejadah, tak ada sejadah orang lelaki dekat rumah. Sejadah orang lelaki semua dekat masjid. Pujuk, jangan guna bahasa kasar, jangan. Abang, gih maya subuh berjemaah. Muka munafik, dia sebut. Makan kenapa tawah lalu tak kena kain. Guna bahasa yang lembut. Pujuk supaya jangan jadi sifat munafik. Dalam hadis-hadis Rasulullah cerita tentang munafik ni banyak. Berapa yang munafik ni? 2-3 hari sudah. Apabila 3 orang komander itu dibunuh. Kerana munafik lah. 8 orang munafik di kalangan orang Palestin itu. 8 orang ni. Ia sebarkan maklumat bagi tahu pada tentera Israel di mana komander ini berada. 8 orang dia siap tunjuk GPS duduk mana. Dia siap ambil gambar rumah dia duduk mana. Dia siap lebih kurang 11 perkara mereka buat. Gambar, semua kedudukan, detail semua. Kemudian lepas pada tersebut, lepas pada mereka ni tunjuk semua siap dengan boleh duit. Sejumlah duit bagi 8-8 orang. Siap bagi 8-8 orang. Lalu di waktu itulah tentera Israel mula bom. Kemudian tembak. Mati 3-3 orang komander utama di antara tentera tentera Al-Qassam ini sendiri. Ini perangai orang munafik. Di Gaza itu ataupun Palestin itu, ramai dah orang jadi munafik. Di sempadan, ramai orang Arab yang menjadi tentera Israel sekarang. Dan kemudian ia bina rumah orang Israel. Ia buat rumah orang Israel itu sendiri, orang yang disebut dengan orang Arab. Ia kerja untuk nak bina rumah-rumah Israel tadi. Dia rutuh rumah-rumah orang Islam, rumah orang Arab Palestin. Kemudian dia menjadi tentera pula kepada yang disebut, menjadi pula buruh-buruh untuk membina bangunan-bangunan untuk makan gaji dengan Israel. Ambo sendiri pergi, waktu mana nak masuk Masjid Al-Aqsa itu, tentera hak jaga pintu-pintu Masjid Al-Aqsa tersebut, hak jaga tu orang Arab, Arab Palestin. Ia bekerja dengan Israel. Menjadi Israel. Menjadi tentera Israel. Suatu tentera Al-Qassam dia kata, kalau sekiranya nak jadi yang ni, yang pertama ni, kamu mesti akan lepas daripada sifat munafik. Yang kedua dia sebut demikian. Yang kedua dia kata kepada dia, kalau nak jadi tentera Al-Qassam, sentiasa bersihkan hati. Bersihkan hati dalam hidup ni sepanjang masa. Di antara bersihkan hati, ia disebut dengan sifat dengki dan cemburu. Dengki dan cemburu. Apabila kita tanya, bagaimana kamu nak terlepas daripada sifat penyakit hati? Dia kata, banyak syukur pada Allah. Lagu mana cara? Banyak doa. Doa kepada Allah. Tiap kali mana orang lain dapat nikmat. Setiap kali mana orang lain dapat nikmat. Kita kena sebut, itu nikmat dia, bukan nikmat kita. Ajar dalam hidup kita ni, setiap kali mana tengok orang lain diberi nikmat. Kita kena sebut kepada dia, itu nikmat dia, bukan nikmat kita. Setiap kali mana kita dipuji, katanya mereka, puji, balikkan pujian itu kembali kepada Allah. Orang puji dah pada diri kita, setiap kali mana kena puji. Balikkan pujian ini kepada Allah. Sebut dalam hati kita, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah, yang Allah telah anugerahkan pada diri saya. Pujian setiap kali mana orang sebut. Kata-kata ni, biasa ke orang duk puji kita. Wana weh nampak comel hari ni. Dia kata, bukan hari ni. Jangan sama-sama comel dah. Dia jawab lalu. Setiap kali mana orang puji je. Lagu mana anak-anak jadi cerdik-cerdik ni. Orang tanya dia. Lagu mana anak-anak jadi cerdik. Dia pun jawab lalu. Kebetulan keturunan cerdik-cerdik dah dia. Mula naik lalu diri dia. Patutnya, orang tanya sikit lah kita. Umur berapa lah ni? 65 dah.
Nampak macam 25 je dia sebut. Mula ni tu mula. Waktu mana orang sebut macam 25 tu orang tanya lalu. Makan gapo weh? Jadi nampak muda ni. Tak nampak tua-tua ni. Lutut-lutut tak sakit kah dia tanya. Dia kata tak ada lutut, tak ada keciman ni, tak ada gapo, tak ada. Patut jadi nampak muda ni. Nampak muda ni minum air suai semua dia tanya. Tak minum air-air manis, tak minum. Tu ia jadi nampak muda. Dia mula, dia buat petua. Dia sebut, mula dia sebut gini, gini, gini. Padahal, orang lain minum air suai juga. Mati awal lagi. Orang lain parok lagi daripada kita. Tapi nak sebutnya gambaran. Lagu mana kita tak nampak Allah. Patutnya, setiap kali mana benda yang berlaku dalam hidup kita, nampak ke Allah. Kita sebut lalu. Bapa yang dapat nikmat ni. Lagu mana dapat gini? Kita sebut hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah yang ada pada diri saya. Liyabluwani an ashkura an akfur. Dengan tujuan Allah nak uji pada saya, saya ni syukur ataupun saya kufur pada Allah. Ni dua. Yang ketiga dia sebut, katanya tentera komander ni sebut, dia kata gapo dia? Dia kata yang ketiga dia kata pastikan kita ikatan ukhuwah Islamiah sesama kita. Dan dengar arahan. Jangan lawan daripada arahan pimpinan. Nak jadi tentera Al-Qassam disebut ikat keikatan ukhuwah. Perasaan adik-beradik di antara satu sama lain. Perasaan di antara di kalangan kita tak ada perbezaan. Ia diajar oleh Allah dan juga Rasul. Dan cerita panjang waktu mana ambo jumpa dengan tentera Al-Qassam lama lebih kurang 2 jam. Cerita tentang dan masing-masing bicara. Sebut dan ambo pun sendiri sebut. Dan dia pun sebut ada 2-3 benda yang kadang-kadang kita terhalang dalam hidup kita. Lelala ni, kalau kita perhati orang kita ni, dia lari daripada keadaan yang berlaku ini. Kerana apa dia? Kerana kita lari dalam matlamat hidup kita. Hidup kita ni, lelala ni, ramai mana orang yang hidup dia rasa bangga dengan harta benda yang banyak. Dia rasa bangga dalam hidup ni, dengan jawatan yang besar. Dia rasa mulia hidup ni bila kita mempunyai rupa paras yang comel. Kita rasa hebat dalam hidup kita ni bila keturunan kita ni hebat-hebat. Mari Islam tak ajar demikian. Islam ajar lagu mana? Di antara benda yang memuliakan dalam hidup ni bukannya rupa paras. Bukannya namakan dengan pangkat, bukannya keturunan. Bukannya disebut dengan dalam hidup kita ni mulia dengan cara demikian. Hak ambo cerita panjang, nak sebutnya kecek dengan tentera Al-Qassam ini. Nak sebut gambaran, waktu tu baru kita nampak jelas. Gapo hak memuliakan hidup kita? Kita ni hidup mulia kerana duit banyak ke? Yang menyebabkan kita jadi mulia? Tak. Kalaulah hidup mulia kerana duit banyak, nescaya Kharijah tak korbankan harta benda dia untuk di jalan Allah. Kharijah binti Khuwailid. Cuba baca dalam sejarah. Ibu-ibu yang terlibat dalam perjuangan ini. Dalam medan ini, kita nak sebut. Kharijah binti Khuwailid. Baca dalam sirah. Walaupun sirah ni cerita panjang tentang mengenai Kharijah binti Khuwailid. Waktu mana saat dia nak wafat? Kharijah binti Khuwailid. Lagu mana keadaan pada diri dia? Kharijah binti Khuwailid. Tak boleh bangun. Ambo cerita banyak kali dah tempat-tempat lain. Waktu mana tak boleh bangun tu? Kharijah tak boleh bangun. Rasulullah SAW riba. Riba jasad Kharijah binti Khuwailid. Tak boleh bangun tu. Dada dia naik turun. Mentah-mentah pegang tangan Rasulullah. Mentah-mentah cium tangan Rasulullah. Cium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berulang kali. Tiap sebut ada Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Sebut ada Rasulullah. Sakit ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usap pada Khadijah. Sabar Khadijah. Sabar. Allah dengan kita. Dalam keadaan gini minta maaf dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sampai hati. Tengok Khadijah dalam keadaan tak boleh bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil batal tok bawah kepala Khadijah. Tok bawah kepala Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikah tubik keluar. Tubik dia berdiri di beranda ni. Tak sampai hati nak tiup depan Khadijah. Titik air mata. Titik air mata dalam keadaan titik air mata Khadijah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis tiup dalam keadaan gitu tu. Turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun. Sebut ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah untuk menyampaikan salam yang datang daripada Allah untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid.
Allahu Akbar, Allah kena salam. Dengar Allah kena salam ni, cepat-cepat masuk. Kita ni kan, kalau dengar tuaku kena salam, Allah. Tambah-tambah tuaku Kelantan pula kena salam. Nak sebutnya kena salam, cepat-cepat masuk. Masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ribah mula. Ribah mula tu Khadijah pegang duduk ribah Khadijah tu peluh ni atas dari ni. Khadijah tengah peluh atas dari tu. Usap peluh-peluh otobik ni. Rasulullah bisik di tengah Khadijah. Ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam. Wahai Khadijah, Allah kain salam kamu. Sebut Allah kain salam ni. Bikah bangun lalu Khadijah. Bangun Khadijah pegang tak? Sebelah kanan kiri tolok. Tolok di depan. Bikah bangun Khadijah. Dalam keadaan bangun tolok ke depan ni. Angkat tangan. Bikah bangun. Rasulullah tengok dia nak bangun. Rasulullah pegang tolok. Kemudian bangun. Angkat tangan dua-dua belah sebut. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilayka ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam. Wa adkhilna aljannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sebut ya Allah, Allahumma antas salam. Ya Allah, sejahtera ni mari daripada kamu ya Allah. Wa minkas salam. Hidup aku ni ya Allah, kesejahteraan ni mari daripada kamu. Allahumma antas salam, kamu pemilik salam, kesejahteraan daripada kamu mari kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam. Balik mula pada kamu ya Allah. Fahayna rabbana bis salam. Hidupkanlah aku dalam keadaan penuh sejahtera ya Allah. Wa adkhilna aljannata darussalam. Masukkanlah aku dalam syurga darussalam. Sebut tu rebah mula. Pegang tangan Rasulullah. Cium tangan Rasulullah. Cium tangan Rasulullah tu sebut lalu. Ya Rasulullah, aku ni dekat dah nak mengadap dengan Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau mana membawa Islam sesak, tiba-tiba tak ada kau satu lagi ya Rasulullah. Tak ada dah orang yang sokong kamu ya Rasulullah. Muntulung ingat nama aku Khadijah binti Khuwailid, tetap dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau mana kamu bawa Islam, tiba-tiba tak ada kau satu lagi ya Rasulullah. Tak ada gapo dah ya Rasulullah. Muntulung ya Rasulullah, mari ke kubur aku satu hari nanti, menggali kubur aku ya Rasulullah, kemudian mengambil tulah-tulah aku ya Rasulullah, muntulung bawa ke pasar, tolong jual tulah-tulah itu ya Rasulullah, mengambillah duit-duit tersebut untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah. Tiak Rasulullah. Rasulullah tiak dalam keadaan yang sesak dada Rasulullah. Dengan seorang isteri yang dalam keadaan yang cerita tentang kehidupan dengan penuh perjuangan. Allah, kita tak jumpa dah gitu. Kita ni kalau dekat-dekat nak meninggal dunia, pegang tangan tok lelaki. Ingat ya bang, jangan nikah lain lah. Kita kalau kita lah. Nak sebutnya kalau kita. Tapi bukan orang Kelantan ni orang Negeri Sembilan nak sebut. Nak gambarkan hidup perjuangan. Hidup kalau perjuangan jadi macam digambarkan oleh Atiqah, seorang sahabat sahabiah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau rupa menjadi ukuran. Mulia ni hidup kerana rupa. Comel jadi ukuran. Dah. Allah tak pernah mengambil ukuran rupa itu menjadi ukuran. Kalau tidak Atiqah itu seorang sahabiah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Comel. Allah jadikan dia comel. Ramai mana sahabat-sahabat masuk Mina kena reject. Masuk Mina kena reject. Masuk Mina kena reject. Reject belaka. Akhir masuk Mina seorang sahabat Rasulullah di antara anak sahabat Rasulullah, siapa dia? Abdullah bin Abu Bakar. Anak pada Abu Bakar masuk Mina Atiqah. Waktu mana masuk Mina Atiqah ni? Mina saja Atiqah tersebut. Atiqah terima lalu. Waktu mana terima nikah. Nikah ni. Sukuh laju. Oleh kerana isteri comel laju. Tak turun maya jemaah. Tak turun maya jemaah. Waktu mana mula-mula nikah tak apa. Memang Rasulullah SAW benarkan. Dalam kitab-kitab fiqh sebut. Mula-mula nikah. Nikah dengan anak dara. Bolehlah tak maya jemaah selama seminggu. Rasulullah WMC sebenarnya cerita ni. Kemudian selat, kalau nikah dengan armalah, dengan ibu-ibu tunggal ni, nak sebutnya, nikah ni, Rasulullah benarkan untuk takgih maya jemaah 3 hari. Dalam hukum fiqh gitu. Dengan tujuan untuk nak cek. Cek maya, nak maya jemaah, nak tengok, nak
nak dengar baca ayat dan sebagainya, boleh-boleh di waktu tersebut. Ni nak sebut demikian. Tapi tarikh maya jemaah ni selama sebulan. Abdullah dengan Atikah kahwin, tarikh maya jemaah. Dengan gura, kik-kik-kik-kik-kik, dengan gura. Setiap kali mana nak tarikh maya, Abu Bakar dengar, duk gura. Dengar, duk gura lagi. Akhir, cukup sebulan. Atik, Abu Bakar ni mari ketuk pintu. Ketuk pintu bilik anak natu ni. Panggil Abdullah. Abdullah, tubik. Tubik. Mencerah isteri mu. Dengar suruh cerah, terkejut Abdullah. Tengah saya, tiba-tiba ayah suruh cerah. Cerah lalu. Sebab ayah suruh cerah. Besarnya nilai. Nilai seorang bapa tersebut. Ni ulama-ulama bicara tentang cerita ni. Ulama-ulama kata, lelah ni, kalau sekiranya ayah tu suruh anak jatuh cerah, isteri dia kena cerah tak cerah? Sebagaimana kisah yang berlaku pada Abu Bakar ni. Ulama-ulama kata kena tengok. Kalaulah ayah tu macam Abu Bakar, cerah lah. Tapi kalau ayah tu macam Salman Khadijah, tak sah. Nak gambarkan lagu mana? Waktu mana suruh cerah? Cerah lalu. Cerah ni, masing-masing temen. Atikah pun temen, Abdullah pun temen. Dua orang, dua-dua ni temen. Dalam keadaan temen dua-dua orang tersebut, dua-dua orang temen ni, lepas pada seminggu, Abu Bakar panggil balik. Abdullah, Abdullah. Mereka tahu tak apa yang aku suruh mencerai isteri kamu, Atikah? Katanya, Abdullah, Allah wa Rasulahu wa A'lam. Allah dan juga Rasulah yang tahu apa ni. Katanya, katanya Abu Bakar, kerana isteri kamu lah yang menyebabkan kamu tak ingat ke Allah. Allah, kalau tempat kita ni ramah, kena cerai tak nak raya. Tak pergi maya jemaah ramah mana? Nak sebutnya, dalam keadaan gitu, suruh cerai. Cerai. Isteri kamu ni yang menyebabkan kamu lupa pada Allah. Kerana comel lajuk. Comel lajuk isteri kamu ni yang menyebabkan kamu tak ingat pada Allah. Panggil mula Atikah. Panggil Atikah mari. Waktu mana mari duduk depan Abu Bakar. Abu katanya. Atikah. Kamu tahu tak? Apa yang aku suruh Abdullah ni cerai kamu? Allah wa Rasulahu a'lam. Allah dan juga Rasulah yang tahu. Atikah ni senyap. Kerana mu lah Atikah. Mu tak beri sokongnya langsung. Kau suami kamu untuk taat pada perintah Allah. Patutnya kamu bagi sokongnya. Royak kau suami. Gila bah, maya. Jagalah. Maknanya demikian. Nak dah Atikah. Kalau sekiranya ayah suruh rujuk balik hari ini. Merujuk balik. Kemudian jangan jadi lagi halangnya dalam hidup kamu berkeluarga. Katanya Atikah. Ya, saya bersedia. Sebut bersedia. Katanya Abu Bakar pada Abdullah. Rujuklah sekarang. Rujuk. Malah itu mereka bersama. Esok dengar paluan jihad tu. Dengar paluan jihad. Nak pergi perang ni. Abdullah ni dia kata, Allah baru dah rujuk tiba-tiba suruh pergi perang pula. Nak pergi ke tak segi? Nak pergi ke tak segi? Dalam keadaan dengar nak pergi ke tak segi, nak pergi ke tak segi ni. Lalu katanya Atikah pergi bang. Tak kena gaya lepas pada ni kena cerah pula tu. Baik habis pergi. Habis pergi. Pergi hidup mulia. Mati-mati syahid. Ish azizan amun syahidan. Habis pergi. Mati-mati syahid. Kalau hidup, hidup mulia. Pergi perai. Perai gugur syahid. Mati sungguh. Dan tak lama lepas itu kahwin pula dengan seorang sahabat nama Zaid. Zaid sama juga. Nikah satu malam juga Allah. Nikah satu malam. Esok ke dengan paluan jihad, Atikah ni kata pergi perang. Pergi perang. Mati-mati syahid. Hidup-hidup mulia. Pergi perang. Mati syahid. Kemudian, selepas tak lama lepas pada tu, kahwin pula. Kahwin pula. Jodoh ni panjang. Waktu mana kahwin dengan orang ketiga, sama juga Allahui. Satu malam juga. Satu malam tu, dengar esok ke dengan paluan jihad. Bila dengar paluan jihad, sebut saja begitu, pergi perang, mati syahid juga. Kemudian selepas, lepas pada habis iddah pula, nikah pula seorang lagi. Sama juga Allah beri. Satu malam, dengar paluan jihad, keesokan dengar paluan jihad. Waktu tersebut, suruh pergi lagi. Pergi lagi perang, tak apa. Allah, kalau kita agak, tak dah. Boleh, tiga orang dah mati. Hak kepak ni tunggu rumah lah. Tokai semua nak suruh mati belakang. Nak sebutnya, gi ye kepak mati-mati syahid juga. Lalu Saidina Umar kata apa dia?
Abdullah bin Umar kata, "Wa man arada syuhada falyatazawwaj bil atiqah." Siapa-siapa nak mati syahid, nikahlah dengan atiqah. Confirm mati syahid. Nak sebutnya siapa perikat demikian. Dalam hidup kita ni mulia ni kerana apa dia? Allah tak mulia kerana rupa. Allah tak mulia lagi dalam hidup kita ni kerana ia disebut dengan nilai kepada harta benda. Rasulullah hajar, jangan mulia orang dengan harta benda. Mari sahabat-sahabat sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, jangan jumpa dengan orang menghormat orang kerana harta banyak dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ibu-ibu belajar dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ngaji dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam bab tersebut cerita tentang mengenai lagu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam dua hadis Rasulullah cerita. Siapa yang jumpa dengan orang kaya, kemudian dia hormat orang kaya kerana kaya dia, 2/3 agama dia sudah dihancurkan di sisi Allah. Siapa-siapa dalam hadis yang lain sebut, siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, kemudian dia hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut, 2/3 amalan dia sudah dihancurkan di sisi Allah. Nak sebutnya jangan mulia orang dengan kaya. Kerana hidup ni kalau kaya jadi kemuliaan, kemuliaan hidup ni kerana kaya jadi kemuliaan, niscaya Qarun itu jauh lebih mulia daripada apa yang kita miliki pada hari ini. Qarun tu kaya-kaya. Dia bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun tu 400 ekor kuda. 400 ekor kuda. Tapi lagi mana Allah buat pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ni sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari, naik jam matahari, tergelar 70 hasta dalam muka bumi. Terbit matahari, tergelar 70 hasta dalam muka bumi. Mari orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta kekayaan Qarun ni panggil. Kita hidup mulia kerana apa dia? Pakat. Pakat dia. Rasulullah SAW ajar, pakat ni bukan kemuliaan dia. Laisa tashrifan walakin taklifan. Pakat ni bukan kerana memuliakan hidupmu kerana mu ada pakat. Mu tak usah berebutlah pergi jawatan. Mu tak usah berebutlah pergi kedudukan. Kerana kedudukan ni bukan satu kemuliaan. Innaha amanah. Pegawai jawatan ni amanah. Wa innaha yaumal qiyamati nadamah. Kerana kebanyakan orang pegawai jawatan, kebanyakan menyesal belaka seksa di akhirat seksa. Mulia kalau hidup kerana jawatan, nescaya Fir'aun tu mulia jauh daripada kita. Fir'aun besar jawatan dia besar. Besar jawatan Fir'aun ni, besar tak besar, siapa perikat dia mengaku jadi Tuhan. Dia sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana disebut, dia ni Tuhan yang paling agung. Dengar kau Iblis, terkejut Iblis. Matanya Iblis. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Ada juga orang yang hidup mengaku jadi Tuhan. Fir'aun dia rasa bangga dengan jawatan dia. Dia rasa bangga. Kenapa dia rasa bangga? Hidup dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kecil manis tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah naik. Gaut lagi tak ada Fir'aun. Fir'aun tak pernah kena penyakit. Disebut dalam kitab, bersin pun tak pernah. Fir'aun ni bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab yang lain, Fir'aun ni nguak pun tak pernah. Nguak pun tak pernah. Gak kita ni cuba tunggu mentah-mentah lagi. Tunggu mentah lagi nguak lalu tak pernah. Tapi jangan pula tak nguak. Orang tanya apa tak nguak? Lawai Fir'aun sekali usah. Nak lawai Fir'aun dia ni. Nak sebutnya, hidup ni mulia kerana apa dia? Agama. Mari agama. Mari agama ni memuliakan dalam hidup. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Nahnu qawmun a'azzalallahu bil islam. Cerita tentang mengenai bagaimana agama ni memuliakan hidupmu. Bapa yang pergi di Palestin? Kerana agama. Bapa yang pergi di Syria? Salah satu kerana agama. Bapa yang terlibat masalah di bumi Mesir? Kerana agama. Hak kita balah di Malaysia ni, berapa kita balas? Kerana agama. Agama ni yang mengajar pada diri kita. Agama nak ajar, mu hidup bukan kerana harta, mu hidup bukan kerana pangkat, mu hidup bukan kerana ni, tapi kerana Gabriel, kerana agama. Berapa agama? Kerana aku wui agama ni pada manusia, mula-mula aku wui pada bukit, gunung, gana, aku wui belakang pada benda lain, semua fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya tak sanggup nak tanggung. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Lalu aku campur, okay, agama ni pada siapa dia? Pada manusia.
innahu kana zaluman jahula. Tapi manusia ni zaluman, zalim sebagaimana dia berlaku. Dia mula-mula aku beri agama pada puak Bani Israel, dia rasa hebat. Tiba-tiba aku di waktu mana, mereka rasa hebat dengan bangga keturunan dah. Tergelak agama. Lalu aku jadikan mereka ni hina. Lu'inal ladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Aku laknat tu. Keturunan dia tu, aku sebut lu'inal ladhina kafaru. Aku laknat Bani Israel di atas lidah Nabi Dawud dan juga Nabi Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kerana itulah yang menyebabkan mereka dalam keadaan mereka melampau dan juga mereka melakukan maksiat pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, hingga hujung nyawa ni, kalau kita nak sebut, jaga kita hingga hujung nyawa ni. Yang kedua, Gabriel, jaga keberkatan dalam kehidupan. Dan bumi Palestin, Gaza ini, dia gigi sampai kecik berapa, bumi dia jadi bumi berkat. Ambo pergi ke tebing barat. Tebing barat. Kita pergi ke tepi barat tu, tempat yang dijaga oleh puak-puak Fatah ni. Puak-puak Fatah tersebut, kita pergi kosong. Ada orang Islam tapi tak segar macam kita pergi ke Gaza. Bumi Gaza itu bumi berkat. Berkat tak berkat, para hadirin sekalian, bawa-bawa ni tentera Al-Qassam. Bila ditembok, tembok tentera Israel ni tembok, turun-turun bawah tanah. Mereka tu terperakat dalam tanah sebab sedalam 60 meter ke dalam tanah. Tadi YB cerita tadi 29 meter. Tu dalam dah. Mereka duduk dalam terowong tu. Sedalam lebih kurang 60 meter duduk dalam tanah. 60 meter ni tak boleh tubik. Seramai lebih kurang 29 orang. Dalam tentera Al-Qassam ni duduk main bawah tanah. Duduk bawah tanah ni, tentera Israel lah ni. Mereka tembok terowong ni. Siapa tutup? Tutup selama lebih kurang 21 hari. Duduk dalam duduk bawah tanah ni. 21 hari tu, mereka nak buat lagu mana? Makanan tak ada. Nak buat lagu mana? Nak tubik tak boleh. Dalam 60 meter ni, nak tubik ke dalam, nak tubik luar. Air tak ada. Air pula di kawasan tersebut, di kawasan Khan Hayunis tersebut, lebih kurang 90 meter baru tubik air. Dia ni baru duduk 60 meter. Nak buat lagu mana? Mereka sebut, dia kata, selama 28 orang telah gugur syahid. Kemudian gugur syahid dalam terowong bawah tersebut. Ada 21 orang. 21 orang ni, mayat ajak, dia kata, siang hari puasa sunat. Siang hari tentera Al-Qassam ni puasa sunat. Malam hari mayat ajak. Bagi wah kurma tu belepak. Sebutir belepak. Bagi. Wah buka puasa. Hak bawa buah kurma duduk dalam bekal ni. Duduk dalam bekal ni. Dia kata, bagi sebiji belepak. Bagi-bagi, waktu mana bagi, Allah buat hari kedua ke hari tiga, tubik air. Tubik air dalam tanah tu. Bila tubik air dalam tanah ni, nak buat lagu mana? Nak suruh boleh minum air. Ambil baju, kain baju ni, tapih air tu. Tapih nak suruh jadi juga ni, bagi minum air. Selama 21 hari duduk dalam tanah. 21 hari, ambo ni, tika mana turun dalam terowong bawah tanah tu, sogo sepit dada ni Allah sahaja tahu. Dia tanya dah. Waktu mana nak turun tu dia kata ada lemah jatuh tak dia tanya. Kata-kata muda lagi ni serah. Tak ada, ada rasa panik tak nak turun bawah ni. Dan nak turun pula dengan kabel gitu ya. Turun dalam terowong. Turun bawah tu kita serah. Allah duduk dalam kubur tu serah. Dalam tu kau sejuk. Sejuk dia tu, supaya duduk dalam aircon. Allah buat lagu mana cara dia buat teknologi. Kemudian dia adalah sistem filter dia. Dia tunjuk-tunjuk sistem filter. Kita turun tu, nak sebutnya gambaran. Hak tu pun kita serah kejut dia. Kalau para hanis sekarang rajin pergi ke Vietnam. Pernah pergi Vietnam, turun dalam terowong Vietnam tu sama, Vietcon. Kita turun dalam Vietcon tu, kita serah. Dalam lubang-lubang tikus tu. Kecak-kecak lubang-lubang tikus tersebut. Kita serah panik dah. Ni turun tu, serah panik lagi. Kecak lagi. Dalam keadaan kita tu, dia boleh hidup. Selama 21 hari, Allah keluarkan mereka 21 orang ni. Alhamdulillah, selamat balik. Gapa dia? Berkat. Berkat ni, ambo ingat, apa ni, Tok Guru pun cerita, bumi Kelantan ni bumi berkat. Bumi yang Allah
kurnia kepada kita ni. Mula-mula Tok Guru pergi jadi menteri usaha dulu, dia baca ayat walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kata Tok Guru baca ayat ni, ambo ingat lagi. Dia sebut, dia kata, kalaulah seluruh penduduk negeri ni beriman dan bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim barakat. Allah buka segala pintu keberkatan daripada langit turun ke muka bumi. Langit turun, bumi ni tubik. Tubik keberkatan. Tubik sungguh berkat. Tubik gas. Walaupun orang buat kainak pahala ni, orang buat kainak lagi kau kita. Tubik minyak. Tubik keberkatan. Sumber-sumber kelatan ni Allah bui. Sampai sumber keberkatan. Kita ni hidup kenyai sama. Tidur dalam kenyai lah. Kita boleh bayar orang kelatan ni. Mata pejadah, mulut ngak-ngak lagi tak kena. Nak sebutnya makan kuih raya tak habis lagi kita. Nak sebut berkat atau berkatnya kita. Allah gambarkan keberkatan tu sama juga bumi Gaza. Kenapa dia? Kerana hidup ni di antara benda hak paling utama nak biar berkat. Di antara doa hak kita baca tiap-tiap pagi, kita baca terus. Sebelum kita mati ni biar berkat. Dalam doa kunut kita, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatlah pada kami dengan gapo hak mewikaku ya Allah. Mewigah pokaku ya Allah, tolong berkat belaka. Ada suami, kita tengok suami kita. Alhamdulillah, tua-tua pun untuk lelaki aku. Kita tengok anak-anak, tak apa. Tak lulus ngaji pun tak apa, tapi anak aku. Balik ke rumah, tengok-tengok buruk rumah kita. Alhamdulillah, rumah buruk pun tapi tidur jenera molek. Kita hanya berkat dia panggil. Dalam hidup kita, lebih-lebih lagi lah Allah wihak hak lain. Gaza ini, nak gambarkan kita hidup ni siapa biar berkat. Katanya mereka, mu nak berkatlah ke mana kalau buat maksiat pada Allah. Kita buat maksiat pada Allah, tak maya. Berkat ke apa kalau tak maya? Tak tutup aurat, berkat ke mana mari? Bila kita tak tutup aurat, siapa berikat dalam hidup ni, nak sebut bernilainya hidup, bila mu dapat keberkatan. Nak makan tu pun baca doa, waba Allahumma barik lana. Ya Allah, tolong berkatlah pada kami ya Allah. Di bumi Gaza ini, alhamdulillah, hamba tengok budak-budak kecil jalan dengan Quran. Satu-satu bandar yang pernah hamba jalan, hamba tengok tak ada orang yang buka aurat selain daripada Mekah Madinah di bumi Gaza. Jalan dalam bandar Gaza itu tak ada orang yang buka aurat, tak ada. Kita Kelantan ni ada juga hak jenis nakal-nakal, degil-degil, tolol-tolol sini kita. Hak masuk, hak dalam keadaan buka juga jalan cenggur-cenggur-cenggur, tak malu kat orang dia panggil. Nak sebut bumi Gaza, bandar Gaza itu sendiri, ketika kita jalan tak ada hak buka aurat. Tak tahulah lepas pada hamba jalan tu ada kodok tak ada. Tapi nak sebutnya gambaran lagu mana tepat berkat bila bila kamu hidup dalam keadaan jaga syariat. Dan alhamdulillah kita pun kita duk usaha duk jaga syariat lah. Di negeri Kelantan ni pun, kerajaan negeri Kelantan ni sudah berusaha untuk jaga ni. Jangan cabut keberkatan daripada Allah. Dan yang ketiga, dia sebut keampunan daripada Allah. Sehingga ujung nyawa kita ni, siapa ujung nyawa, biar Allah ampunkan dosa kita. Jangan kita mati dalam keadaan kita berdosa yang banyak. Jangan siapa perikat waktu mana kita mengadap daripada Allah, dosa-dosa ni menimbun. Jangan. Biar kita ni diampun semua. Cara nak jadi ampun, keampunan Allah ni kata dia, derma biar banyak. Kemudian kata dia, buat amal soleh dalam hidup kita. Biar hidup kita ni diampunkan oleh Allah. Kerana keampunan Allah ni membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Sehingga ke orang dekat nak mati tu, kebanyakan orang dekat nak mati, dia nak minta taubat pada Allah lah. Dia waktu mana tengok malaikat maut cacat depan muka tu, dia akan sebut kata dia, qala inni tubtul an. Orang yang buat dosa tu, di antara mulut hak dia akan sebut ketika dekat nak mati tu, dia kata ini tutul an, aku taubat sekarang ya Allah. Ketika nyawa tu kena tarik di ujung kaki, tak serah lagi, mereka tarik nyawa tu belunjur terik dah. Imam Ghazali kata belunjur terik dah kaki ni, turun dah tu, teragak-agak lagi, tak mati lagi, naik lagi sampai di pinggir, naik sampai pinggir tu, orang yang buat maksiat ni dia kata tak ada, tak mati. Padahal kaki tu tak boleh gerak dah. Tangan ni warna coklat dah. Kira-kiranya
Dalam keadaan pucat tak boleh gerak dah. Sampai sini tak mati lagi. Imam Ghazali kata dia segera tak mati lagi. Naik sampai di halqum. Apabila sampai di halqum tu, baru dia kata Allah mati sungguh. Mati sungguh tu baru dia sebut, "Inni tubtul an." Lala ni aku taubat ah. Katanya Allah di waktu tersebut, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Aku tak terima dah taubatmu. Belum dekat hujung nyawa baru mu nak taubat. Waktu mana mu hidup mu tak sempat taubat. Tika dekat hujung nyawa ni baru nak taubat. Dak dah. Dak dah. Kenapa dia? Kerana baru mu nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebelum daripada kita sampai di hujung nyawa ni, di antara benda apa dia? Infak biar banyak. Orang mukmin ni dekat-dekat dengan dekat nak meninggal dunia tu, dia kata apa dia? Dia sebut pada Allah, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, boleh tak mengtangguh dulu? Jangan we mati lagi, jangan we mati. Ila ajalin qarib. Nak buat apa dia? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah ya. Nak sedekah ya Allah. Ketika mana lalu tabung derma tu teragak-agak lagi. Kita teragak-agak lagi nak sedekah ke tak sedekah. Teragak lagi. Betul lah dalam poket kita ni ada dua keping. Dalam beg duit kita ni ada dua keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak hak mana masuk? RM1 hak nak masuk? Sengah-sengah orang tu lalu tabung derma tu, bekah bangun maya sunat lalu dia ni. Rajin lalu maya sunat. Nak sebutnya, taksirnya derma. Nak sebut, tapi waktu mana dekat nak mati, nak derma lalu. Sebab apa? Kerana hak ni, hujung nyawa tu, duduk tengah hujung nyawa tu, baru mikir, Allah kalau aku bagilah, kalau aku wilah, kalau aku, katanya Allah, saat tu, walan yu'akhir Allah. Allah tak tangguh dah. Iza ja'a ajaluha, ketika mana sapanya ajal kamu, wallahu khabirum bima ta'malun, aku tahu gapo hak membuat kalau sekiranya aku hidupkan balik kamu. Perhatian sekian, ambo diminta kecek siapa, 11:40 lah. Ambo telajak siapa, lebih kurang 11:55 dah ni. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan pada pertemuan kita ini dan Allah jadikan pada kita kesempatan yang baik dalam perjalanan hidup kita sepanjang mana kita diberi peluang oleh Allah. Kita duk tengok orang lain sudah berlaku. Dan alhamdulillah prihatin kita, cakna kita ni, kita harap Allah juga cakna pada kita. Bila kita ambil berat terhadap bumi Palestin ini, dalam masa yang sama tiap kali mana kita buat, kita tolong dan sebagainya, kita harap Allah tolak. Gapo hak sepatutnya kena pada kita. Ni pun kita nak tepih tak mudah dah lala ni. Nak tepih hak kapal terbang jatuh tak boleh tak tepih lagi. Sampai hari ni. Jatuh kapal terbang. Hilang MH370. Kemudian terpah pula yang disebut dengan MH17. 2-3 hari sudah hamba dijepuk di masnya untuk ceramah. Khusus kali pertama dia mau jepuk untuk ceramah pasal MH17 dan MH370 mengikut perspektif Islam. Hamba sebut ketika mana jumpa ni, hamba sebut dalam ceramah hamba, kita kena mengaku yang kita buat dosa. Minta maaf kata, boh-boh besar ni, hamba kata, tuan-tuan kena mengaku, kita buat dosa. Allah beri baru 2 butir baru tu. Sikit-sikit lagi, kalau Allah tunjuk banyak lagi, hak baru ni MH70 baru ni, nak pergi ke Tokyo tu pun, kau nak balik. Boleh jadi ni kerja Zionis. Bapa Zionis? Rakan nak kita mengaku kita. Kerana orang Malaysia kita ni ambil berat sungguh dengan Palestin itu sendiri. Tengok waktu mana dia tembok kapal terbang kita MH17 tu. Dalam masa yang sama dia masuk ke bawah. Hari yang sama dia tembok jatuh kapal terbang kita. Pada hari yang sama tentera darat masuk. Tentera mereka ni masuk. Maknanya apa dia? Mereka ada perancangan. Dan kita pun sedia diperhati. Malaysia ni di antara tempat yang diperhati. Perhati bahawanya kerana kita ambil berat orang mukmin. Sama-sama kita dekat saja dengan Palestin itu kita dekat. Sama ada di peringkat kerajaan negeri, di kalangan rakyat dan sebagainya. Ambil berat ni yang menyebabkan Zion ni kata, tak kena gaya, mu kena juga seksa. Apabila mu kena juga seksa ni, kitanya diajar supaya kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ni sentiasa dilindungi oleh Allah. Dan kita hamba sebut dalam ceramah hamba tu, hamba kata nazalah pada Allah sikit. Nazal pada Allah sebut, kalaulah Allah kembalikan balik, manalah tahu hilang kapal terbang MH370 ni, sama ada dia turun, sama ada dia terlepas, sama ada dia duduk terbang lagi, tak tahulah terbang lagi ke tak. Satu hari nanti
Allah turun ke balik, landing molek-molek. Ya, dia kalah cepat, misal contohnya. Turun mula MH370. Semua kerja Allah. Wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha. Allah lah yang menaikkan seseorang. Dan Allah lah yang menurunkan seseorang. Biadikal khair. Semua dalam genggaman Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kita tak tahu gapo sudah berlaku. Mudah-mudahan kita ni dalam keadaan yang sentiasa ambil berat semua. Dan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan juga apa yang dilakukan oleh Cakna Palestin. Dan juga di kalangan NGO-NGO ini. Kita harap supaya paling-paling tidak sentiasa mengingatkan kita perjalanan untuk kita ke akhirat Allah SWT. Aku lukali hazar wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.